Allah Ta'ala guna ketika meriwayatkan kisah Nabi Musa ni, Allah Ta'ala kata fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard, supaya mengeluar bagi kami, ya Allah Ta'ala bagi kami daripada barang yang tumbuh, yang menumbuh oleh bumi. Tengok eh, di awal ayat Allah Ta'ala sebut perkataan yukhrij lana, dia yakni Allah Ta'ala mengeluarkan kepada kami. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala guna perkataan tumbitul ar, yang menumbuh oleh bumi. Satu, Allah Ta'ala bercakap cara hakikat. Satu, Allah Ta'ala bercakap isnad majazi dia panggil. Satu, Allah Ta'ala beritahu bila mu doa kepada Allah Ta'ala supaya turun makanan yang lain selain daripada man dan salwa nanti, maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan. Maknanya memang betul lah. Tak ada sesuatu yang boleh keluar daripada bumi ataupun daripada laut kecuali dia diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk keluar. So pada hakikatnya, siapa yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan daripada tanah tu? Allah. Siapa yang mengeluarkan ikan daripada lautan tu yang boleh ditangkap oleh nelayan-nelayan tu? Allah. Maka Allah Ta'ala guna perkataan yukhrijul. Yukhriju tu dia yang mengeluarkan. Tu bercakap atas hakikat dia panggil. Di akhir tu Allah Ta'ala guna perkataan bumi yang menumbuhkan. Tu dipanggil isna' majazi dia panggil. Sanda secara kias. Dalam Quran banyak ayat gini ni. Sebab tu baca Quran nak kena ilmu alat banyak. Kalau tidak mudah kita dihukum Allah Ta'ala begitu gini lah. Ni Allah Ta'ala bercakap ni. Bumi ibarat seperti boleh menumbuhkan sendiri. Padahal dia panggil isnad majah je. Sanda tu dalam bentuk kiyah je. Yang sebenarnya menumbuhkan tanaman daripada bumi tu siapa? Allah Ta'ala. Tapi kenapa Allah Ta'ala biarkan ayat ni dalam keadaan macam ni? Sebab orang beriman, jiwa dia, hal keadaan orang yang beriman ni, dia sentiasa berada dalam keadaan yang mukmin, keadaan percaya bahawa yang sebenarnya menumbuhkan adalah Allah Ta'ala, walaupun dia bercakap bumi telah menumbuhkan pokok. Sebab tu tak semudah itu kita nak menghukum orang. Tengok orang bawa air tawar, oh buat benda syirik tu. Tengok orang pergi bertemu dengan Tok Guru, minta itu, minta ini. Maka kita kata orang ni buat benda syirik dan sebagainya lah. Bawa air tawar tu kita kata orang buat syirik tu. Kalau begitu dia kata, pergi baca di kolam. Kalau gitu, pergi baca di kolam gitu. Bagi penagih-penagih dadah tu minum air situ. Tu bagi dia. Ni cara Allah Ta'ala bercakap ni. Kalau begitu, kalau dia kata air tawar tu syirik, bagi tahu dia makan nasi tu syirik juga. Supur lah. Sebab semua tu adalah asbab lah kau tu. Minum air tawar tu pun asbab, makan nasi tu pun asbab. Minum air tawar supaya ubat yang kita ambil di penadu, apa di spital penadu tu juga. Tak boleh menyembuh kalau Allah Ta'ala yang bernama Asy-Syafi menyembuhkan kita. Air tawar begitu juga, ikhtiar usaha kita je air tawar tu. Minum ambil doa daripada tok-tok guru beramal tu. Atas sebab ikhtiar usaha asbab Allah Ta'ala nak bagi sembuh-sembuh. Sebab nama dia Asy-Syafi. Supaya dengan nasi juga. Makan nasi, kalau Allah Ta'ala tak nak bagi kenyang, tak kenyang juga. Ini cara Allah Ta'ala bercakap. Hakikat ada, majah ada. Tengok sendiri. Sebab tu jangan gopoh dalam menghukum orang buat syirik. Orang buat maulid syirik. Orang tawasul dengan Nabi syirik. Orang buat itu. Syirik habis. Dia yang tak syirik. Padahal dia duduk buat pagar rumah tu. Syirik juga duit dia. Buat pagar rumah apa? Sebab apa buat pagar rumah? Elak-elak daripada mencuri. Nak orang mencuri apa? Mana orang boleh mencuri kalau Allah Ta'ala tak bagi? Dan membuat tu, duduk asal pakat tu yang boleh tahan orang mencuri tu. Kenapa buat pintu rumah? Tak payah buatlah pintu rumah. Haa, beritahu gitu. Akal lah masalah dia nyok. Masalah mikir. Baik. Dia naik angin cakap bani tuan-tuan. Tak apa. Biar kita reti. Nak suruh kita reti lah. Dalam bab Quran ni, ada ayat majaz, ada ayat hakikat Allah Ta'ala cakap. Ni cara Allah Ta'ala bercakap. Sebab apa Allah Ta'ala guna ayat gini ni? Tak mengelirukan hati orang beriman ke? Tak. Hati orang beriman memang tetap dah. Kok mana pun dia nampak Allah Ta'ala, walaupun dia duduk cakap kenyangnya makan nasi tadi. Tak. Dalam hati dia tetap duduk yakin Allah Ta'ala yang mengenyangkan. Cuma cakap di mulut je gitu. Rasa lega sikit yang makan penada ni. Tak. Bukan sebab penada tu dalam hati orang mukmin. Dalam hati orang mukmin tetap Allah Ta'ala. Cuma cakap di mulut je gitunya. Gitu biar cerdik lah gitu ni. Lama dah hidup baik.
maka doa olehmu bagi kami akan Tuhan engkau supaya mengeluar ia bagi kami daripada barang yang tumbuh, yakni menumbuh oleh bumi. Apa benda yang diminta supaya keluar daripada bumi tu? Mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Itu antara benda yang diminta supaya Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi. Apa benda? Daripada sayurannya. Ha, sayuran. Bakal-bakal tu sayur. Sayur yang apa? Sayur yang Arab guna perkataan bakal ni sayur yang tak ada batang. Maknanya sayur yang jenis menjala. Yang jenis menjala macam kangkung. Jenis bukan jenis batang kerah dah. Ha? Jenis lobok. Ha, jenis batang tidak batang kerah dah. Ha? Jenis sayur-sayur gitu lah. Diminta. Ha, nak makan ulam-ulam lah ni kiranya. Boring lah. Ha? Dia kata makan daging bakar tiap-tiap hari. Ha? Burung puyuh tiap-tiap hari nak makan ulam pula dengan budu cencaluk pula mari perangah temeak orang tua gitu lah. Menyusah anak cucu. Baik. Mana tadi? Waqithaiha, dan nak makan timunnya. Timun. Qithaa ni seakan-akan timun. Sebab dia timun batang. Timun. Bukan bukan tembikai. Orang Kelantan dipanggil timun dua-dua tu. Tembikai dipanggil timun. Yang ni pun timun juga. Cuma yang tu timun Cina, yang ni timun batang nama dia. Padahal bukan Cina dah tanam, timun Melayu dah sepatutnya. Tapi duk timun Cina situ. Baiknya Melayu ni dengan Cina, akak Cina tu. Cina mana nak akak Melayu? Si baik tak ada Cina sini dah. Baik. Mana tadi? Dan timunnya, yakni seakan-akan timun. Kalau timun betul dia tak panggil, dia tak panggil kisah, dia panggil khiar. Dia panggil khiar, eh? Kalau tuan-tuan nak suruh dia bubuh lebih khiar, khiar mukhallal dipanggil. Khiar apa, timun batang yang dia jeruk dengan cuka tu, dia bubuh dalam shawarma yang tuan-tuan nak makan tu. Tuan-tuan suruh dia tambah zid khiar mukhallal. Bagi tahu gitu. Ui, hebat dia ni cakap Arab. Biasa kawan dengan orang Arab ayat dia. Khiar tu yang tu dipanggil khiar. Sagi tuan-tuan kata zid kisah. Kan tengah ngor dia kata, "Eh, kisah benda pula aku tak jual kisah dia tu." Timun batang dipanggil khiyar. Yang ni kisah ni seakan-akan timun batang. Baik. Dan fumiha. Fu ni gandum. Gandum. Setengah apa, satu pendapat kata gandum, satu pendapat kata saum. Saum ni bawang putih. Bawang putih. Dan adasiha, dan kacangnya, yakni kacang adas. Kacang adas ni kacang dal. Kacang dal yang buat buah apa, yang buat kuah apa? Kuah roti cana. Tuan-tuan ralik makan roti cana. Bubuh sambal sikit. Baik. Lapar tu nak berhenti ni. Dan basal. Basaliha, dan bawangnya. Bawang merah. Bawang merah. Tu berapa perkara dia minta? 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkara dia minta dengan Nabi Musa supaya berdoa pada Allah Ta'ala. Tumbuhkan tanaman-tanaman ni. Maknanya nak tukar selera, nak makan makanan yang berbentuk ulam-ulaman pula. Baik. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka jawab Nabi Musa. Bila dah dia suruh Nabi Musa berdoa minta dengan Allah Ta'ala begitu, maka jawab Nabi Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kata Nabi Musa, adakah kamu minta tukar? Adakah sini, adakah tu, a tu dipanggil istifham ingkari. Adakah patut, maknanya nak beritahu sepatutnya tak patut membuat gitu. Tak patut sebenarnya meminta supaya tukar tu. Gitu. Dipanggil a tu a istifham ingkari. Adakah patut kamu minta tukar akan yang terlebih kurang dengan satu yang terlebih baik mulia? Yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, man dan salwa ni adalah sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Nak banding dengan apa yang mereka minta. Huraian Al-Imam Syarawi cantik. Saya sebut huraian dia. Dalam tafsir Al-Imam Syarawi, bila dia menghurai ayat ni, dia sebut, istibdal ni, tastabdilu ni ambil daripada perkataan istabdala yastabdilu istibdal. Perkataan istibdal ni, bila kita guna istibdal, maknanya aku tukar baju dengan duit. Bila mak sebut aku tukar, tukar tu dalam bahasa Arab istibdal lah. Bila guna perkataan istibdal, maknanya kita menghilangkan apa yang ada di kita
kita ambil yang lain daripada tu. Maknanya yang ada di kita ialah man dan salwa, kita tak nak, nak bagi yang tu. Tak ada dengan aku pun tak apa. Kita nak apa? Nak qithaiha wa fumiha wa adasiha yang lima tadi tu. Ah tu istibdal. Maka istibdal daripada man dan salwa kepada lima jenis tanaman ni Al-Imam Syarawi hurai ni. Kenapa Allah Taala melalui lisan Nabi Musa dia kata alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Yang tak elok dengan yang elok. Kenapa meminta tukar yang tak elok daripada yang mulut dapat tu yang elok? Satu, man dan salwa ni, man dan salwa ni jenis makanan kelas. Makanan high class ni. Madu ni orang biasa tak makan. Kita makan madu yang berapa ringgit tuan-tuan? Madu yang akhirnya jadi gula kita makan. Ah, bab tu yang jenis kita orang yang apa, orang rakyat-rakyat marai beli madu, simpan 2-3 hari tengok-tengok apa, gula lebih banyak daripada madu. Tengok-tengok sebab madu tu lah kena kencing manis, kerak kaki makan madu. Orang makan madu tak kena kerak kaki, kita makan madu kena kerak kaki. Tak kerak kaki macam mana? Madu harga 20 riyal. 20 riyal tahu? 20 ringgit. Ah, 20 ringgit madu kita beli. Madu pula 20 ringgit sebotol besar, percayanya kita beli. Lepas tu kat makan-makan gula saja. Tu madu yang mahal, madu sidir 100, 200, 300 orang duk kaya duk makan tu. Simpanlah mana pun tak beku dia. Ha, saya tak tahu juga bab ni kalau silap kita apa. Ha, cuma nak beritahunya gitu lah madu. Makanan madu ni makanan orang kelas atasan. Burung puyuh, kita tak makan saja-saja burung puyuh. Eh, rasa nak beli burung puyuh tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari burung puyuh seekor berapa ringgit? Tuan-tuan makan apa kalau beli nasi lemak? Nasi lemak burung puyuh. Tiap-tiap kali beli nasi lemak burung puyuh kau. Mahal harga dia berapa ringgit? Tahu 7 ringgit kau. Ha, nasi lemak burung puyuh. Saya bukan biasa pergi kedai beli nasi sana. Ha? Nasi lemak yang kita beli biasanya nasi lemak telur rebus. Ha. Ataupun nasi lemak telur mata, mata cair. Ha, tu yang tuan-tuan makan tu. Ha? Baik. Sebab apa? Sebab murah. Tiba-tiba makanan yang high class ni, burung puyuh panggang. Kita telur ayam dengan telur burung puyuh, kita tak makan. Walaupun kita tahu telur burung puyuh tu khasiat banyak. Ayam sama ayam, ayam kampung dengan ayam bandar. Kita makan ayam bandar sebab apa? Ayam bandar murah telur dia. Ayam kampung mahal harga dia. Mereka ni, walaupun diberi makanan high class ni, burung puyuh panggang pula tu. Panggang pula dengan apa, dengan pemanggang yang high class sekarang ni. Tak perlu guna minyak apa-apa dah sekarang ni. Boleh panggang. Lepas tu bagi makan dengan madu, barangan high class. Tapi sebab jiwa mereka ni dulu pernah duk jadi hamba kepada Firaun, maka dia jadi nak makan benda yang murah ataupun benda yang kurang elok berbanding dengan yang elok. Satu, kata Al-Imam Syarawi. Ni jiwa mereka ni, jiwa yang rendah. Jiwa orang Israel ni jiwa yang apa? Jiwa yang tak bermaruah. Ah, gitulah lebih kurang. Sebab tu sampai hari ni duk berebut tanah orang Islam. Nak ke dia? Dia duk rasa dia keturunan Nabi Allah Yakub, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni bumi aku. Tempat aku ni, aku nak runtuhkan Masjid Al-Aqsa. Aku nak bina Haikal Sulaiman. Ah, tu di akhir zaman nanti. Naik tu Haikal Sulaiman tu sebagai tanda datangnya apa? Datangnya apa? Hari kiamat nanti. Baik. Saya nak sebut ni ialah satu, Al-Imam Syarawi sebut itu. Yang kedua, Al-Imam Syarawi kata, yang mereka duk makan dalam padang teh yang Allah Ta'ala bagi tiap-tiap hari, man satu cupok, kemudian apa, salwa, burung puyuh, panggang, tiap-tiap hari sekor. Secupok madu, kemudian sekor, burung puyuh, panggang. Dua-dua ni, dia panggil ata' mubashir daripada Allah Ta'ala. Pemberian yang secara langsung, direct daripada Allah Ta'ala. Adapun tanam-tanaman ni kalau mu nak aku tumbuhkan, maknanya mu kena ikhtiar usaha, maknanya mu kena tanam. Maka kata Al-Imam Syarawi, pemberian yang direct daripada Allah Ta'ala adalah lebih baik daripada pemberian ataupun rezeki yang dah masuk campur tangan manusia. Rezeki dah bercampur tangan dengan manusia. Dalilnya dia ambil mana? Dalil daripada ayat Quran. Allah Ta'ala sebut teguran kepada isteri-isteri Rasulullah. Allah Ta'ala pernah kata wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang ada di sisi Allah Ta'ala lebih baik dan lebih kekal.
Banding dengan apa yang mu tengok dengan mata mu tinggi, rasa nak juga dengan apa yang ada di bini-bini orang lain tu, mu rasa juga nak. Maka Allah Ta'ala kata, linaftinahum fi. Rezeki itu adalah rezeki yang merupa fitnah. Rezeki ni adalah rezeki yang lebih baik, bukan fitnah. Ah, begitu. Rezeki yang bila dah capur tangan manusia, manusia usaha cari duit, cari keuangan, kemudian dia beli rumah, dia beli perkakas rumah, dia beli barang-barang perhiasan dalam rumah dia. Bini kita tengok nak juga. Benda-benda tersebut dah masuk campur tangan, campur tangan manusia. Walaupun pada hakikatnya rezeki Allah Ta'ala belaka, tapi dah ada campur tangan manusia. Nak banding dengan rezeki yang ada di akhirat dalam syurga, tak ada campur tangan siapa-siapa. Bila tak ada campur tangan siapa-siapa, dia adalah apa? Pemberian yang direct daripada Allah, maka dia lebih baik nak banding dengan yang tadi. Ha, sebab tu kita kena tunggu pemberian yang Allah Ta'ala bagi pada direct. Boleh yang tu, jangan nak minta yang lain. Ajar diri kita gitu. Ajar diri kita, usaha tak dapat, Allah Ta'ala bagi yang ni juga. No, anak laki tengok boleh perempuan. Tu apa Allah Ta'ala tu. Terima yang tu. Jangan jadi kita tak sabar supaya banyak apa Yahudi ni. Ha? Yahudi tak sabar itulah mintanya. Kita dak Allah Ta'ala, kita usaha. Allah Ta'ala tak nak bagi yang kita nak, dia bagi yang dia nak. Bila dia bagi yang dia nak, ajar diri kita terima pemberian Allah Ta'ala tersebut. Ha, sebab yang tu lebih baik banding dengan apa yang kita ada, apa seolah-olah macam ada campur tangan daripada kita sendiri. Itu ayat dia. Min baqliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kena betilah. Kena betilah nasi sejuk tu. Kata Nabi Musa, adakah kamu minta tukar akan yang terlebih kurang dengan satu yang terlebih baik mulia? Maka bantah mereka itu bahawa rujuk balik permintaan itu. Nak juga tuan-tuan. Nabi Musa kata dah pada dia, ni yang Allah Ta'ala bagi ni lebih baik daripada apa yang meminta tu. Dah, nak juga. Ha, macam apa? Macam budak lah. Macam budak, selagi mana tak dapat apa yang dia nak, dia minta situ. Ha, nak Hot Wheel. Tuan-tuan tahu Hot Wheel apa? Mainan lah, mainan kereta. Hot Wheel. Dia produk Hot Wheel, dia tulis cok bawah tu Hot Wheel. Nak Hot Wheel. Dia minta situ, selagi tak dapat. Ha, supah, Bani Israel. Rangah ke budak-budakan. Nanti depan nanti Tuhan cerita pula. Bani Israel ni jenis orang yang walaupun kaya, Allah Ta'ala zahirkan dia miskin. Papa, tak cukup-cukup jenis perangai dia. Ha, sebab tu perangai Yahudi hari ni gitu. Tak cukup-cukup. Lama dah Allah Ta'ala ada cerita tentang Bani Israel ni akan datang cerita. Lalu mereka minta juga, rujuk juga, suruh Nabi Musa minta. Ha, maka mendoalah Nabi Musa akan Allah Ta'ala. Maka firmannya firman Allah Ta'ala. Bila dah dia minta dengan Allah Ta'ala juga, maka Allah Ta'ala pun kata kepada Nabi Musa, mewakili Bani Israel tadi, ihbitu Misra. Akan datang insyaAllah. Wallahu'alam wa'ilmuhul atam. Salallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين